kolam renang Ladiva. Miniatur Ladiva. Inilah Ladiva yang berbeda bagi anak-anak untuk rekreasi. Kalau teman di daerah Tanjungan, ada di rumah elit yang ada di rumah Ladiva. Sebelah kanan sebagai miniatur yang bisa kita melihat sekitar perumahan Ladiva. Ada kapal, juga miniatur kapal digunakan sebagai tempat istirahat untuk tempat makan, dan juga ada tempat mandi. Ada mainan-mainan dan taman di sekitar Ladiva ini. Dua anak sangat ceria berenang di sekitar Ladiva ini. Dan ini alternatif kolam renang yang ada di Kecamatan Menghantu. Renang di Waterplus Ladiva ini ada harga karcis, ada jam operasional yang saat itu hanya pengunjung sedang menikmati, ingin mengenang masa lalu saat antri. Ini ada jam operasional, jam 8 sudah buka sampai jam 18 sampai jam 6 malam. Ini kalau malam minggu, kalau hari biasa jam 9.30 atau setengah 10 sampai jam 17 jam 5 sore. Ini pintu masuk Ladiva dulu yang melegenda di daerah Menghantu. Sebagai jam operasional tempat parkir, sekitar itu masuk itu keluar, dan saat ini belum berfungsi. Maka nanti akan digunakan sebagai tempat wisata untuk kita. Ya. Jadi kalau bersama Kumpulan di tempat wisata Ladiva dulu, sekarang dan yang akan datang, bagaimana jalan ditanya Ladiva dulu yang melegenda bagi warga di Kecamatan Menghantu. Saya akan pintu masuk Ladiva, perumahan yang dulu dikenal dengan kolam renangnya Ladiva yang legenda. Ya. Ya, ini dari arah utara dari Mbobo bisa melewati Kolom Batu menuju Ladiva, dan dari Menghantu ke utara menuju alur lahan di kilometer 5.